Sedikit cerita tentang hidupku. Setelah kepergian ibu, ayah menjadi harapan satu-satunya yang kupunya. Namun ayah yang kusangka sayang padaku malah mengasingkanku ke tempat ini. Aku bingung kenapa ayah harus mengantarku ke sini. Apakah ayah mulai membenciku? Apakah ayah ingin melupakanku? Setelah ayah pamit dan pergi, hidupku seakan hampa tak berdaya. Namun, mungkin ini adalah yang terbaik dari Allah untukku. Apa kabar diriku yang dahulu masih kecil? Dari kampung halaman, sebulan yang lalu, aku diantar kedua orang tua jauh merantau untuk diajak mudik. Jangan kalian tanya, apakah aku merasa betah pada awalnya atau tidak? Anak sekecil aku dulu tentu belum memiliki mental yang cukup. Namun, orang tuaku dulu selalu mengajariku agar menjadi orang yang berani, tahan banting, dan pantang menyerah, seperti para pahlawan. Hangatnya persahabatan dari para teman baruku pun membuatku lambat laun menjadi betah. Kesederhanaan yang selalu diajarkan, kebersamaan yang selalu diutamakan, serta saling sabar membantu dan saling ikhlas memperhatikan yang selalu ditumbuhkan. Sungguh indah semilir angin di tempat ini. Kalian tahu apa yang lebih daripada sebuah nikmat? Yakni saat kita mensyukuri nikmat itu sendiri dengan hati, lisan, serta gerak tubuh. Begitu banyak hal yang dapat kita syukuri. Kehangatan pertemanan dan kesatuan tekad untuk menjadi yang lebih bermanfaat adalah sekelumit kecil dari kenikmatan yang patut kami syukuri. Dan wajah beliau juga terpampang di uang selembaran. Kelak, aku akan mengabdikan diriku untuk negeri ini, sebagaimana orang tuaku yang selalu bercerita tentang kepahlawanan kepadaku. Tak peduli apa yang bisa ku perbuat, aku akan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang berguna bagi Nusa dan